kuis angkat tangan. Hebat. Mulai apa dulu? Iya, oke. Waduh. Aduh. Kita langsung aja berbelanja ya untuk hari ini ya. Banyak banget, dan kita akan membeli ketika ada masyarakat sama dia yang bukan stand-star UMKM kayak gini ya. Ini ada tas kerajinan anyam dari tas plastik ya, bahannya tetap plastik. Kalau dulu ya, gimana Cak? Modeling, dulu tuh modeling cuma kayak gini-gini doang. Iya, kayak gini. Tapi dulu belum ada kancingnya gini. Iya, digobul gitu kan. Digobul barang bawaan ya. Beras gula, isinya mie kayak gitu. Sekarang udah enggak dong ya. Sekarang dia punya berbagai macam model yang tentunya ini tuh kekinian banget. Betul sekali. Nah, kalau kayak gitu tuh mau ke mall enggak malu. Iya, benar banget. Coba kamu mau segitu sak banget. Iya. Kalau saya mah biasanya bawa yang ini. Bawa yang ini yang paling gede buat barang-barang gitu ya. Buat isi barang-barang apa aja bisa masuk ke sini. Ini gede banget loh ya. Naikmu boleh gini. Benar. Cukup gitu ya, kayaknya kita bawa. Kayaknya kalau kita ini deh, Cak, kita pesen koper gini cukup banyak sih deh buat teman-teman kita. Dan ini gitu. Tuh anti air, ya. Anti air gitu ya. Kalau jatuh pun juga kita nggak rasa khawatir ya. Terjangkau sekali, luar biasa. Ini buatan dari keluarga Kecamatan Manguharjo. Betul banget. Ya, jadi tuh, selain itu ada tempat tisu, nggak? Ada tempat tisu. Ini apa? Oh, storage box. Dia bisa diisi berbagai macam keperluan yang ada di rumah biar jadi satu ya. Aku suka sih, ini ada warnanya lilac loh. Bahannya lentur ya. Biasanya kan kalau bahan plastik itu suka kaku ya. Yang ini lentur ya. Saya punya beberapa kali beli itu bahannya yang kaku. Kalau ini bahannya lentur ya. Keren banget ini prosesnya. Ini juga sudah dikirim ke mana aja, mana Mbak tadi? Ini banyak banget kayaknya ya. Ini kan juga pesanan nih biasanya sampai luar negeri juga bisa loh. Iya, karena memang menurutku sekarang tuh modelnya udah luar biasa. Betul, mengikuti aja, ya, dan juga sangat kualitasnya rapi banget. Kita akan siap-siap sebelum